Ini kita ngemi di mana lagi Prabu Mulih. Katanya sih mie-nya enak banget. Coba ya. Kita sini aja. Oke. Pengen lihat mie-nya. Oh, mie mana lagi nih? Prabu Mulih. Mantap. Juara. Nah, ini kita lagi di Dek, kami ini uang sendiri. Kami itu lagi di salah satu mie legendaris sih zaman saya kecil, namanya mie mana lagi. Dia itu mie-nya kayak mie goreng kayak gitu. Kayak mie ayam. Mie ayam goreng lah. Di sana tuh ada ayamnya, tepung ayamnya itu. Jadi tak liatin ya. Jadi dia bukan di mangkok, di piring. Di piring dia. Oh. Saya lupa ada apa namanya kuahnya apa enggak tuh, enggak ngerti gitu. Ya lupa. Nah, ini sudah berapa puluh tahun? 10 tahun dong berarti. Udah enggak pernah pulang, namanya aja mungkin 6 tahun. Terus keluar dari sini berarti 10 tahun. Oh, mie mana lagi ya? Iya, mie mana lagi? Di Prabu Mulih. Prabu Mulih itu 2 jam dari Palembang. Itu provinsi mana? Negara mana? Provinsi mana? Provinsi Sumatera Selatan dong. Indonesia ya. Aduh. Siapa tahu yang nanti nonton ya. Orang mana? Nanti tunggu Mie-nya datang kita update lagi. Oke. Oh. Ini mie mana lagi nih? Mie goreng ya, Bun? Iya, mie goreng. Oh, mie goreng. Iya, mie goreng ayam. Ini siapa? Sih. Oh. Banyak banget bisa bagi dua sama Nami. Oh, tadi satu piring itu setengah porsi. Iya. Oh. Ya. Kalau porsinya penuh banget. Oh. Takutnya habis. Itu karena kalau pulang tambah lagi. Iya. Jadi nggak kalau nyoten nggak ke kerasan. Kerasan pas gitu ya. Terus ada daging apa? Ayamnya. Ayamnya kayak gitu lah. Terus yang baru agak beda tuh ini acarnya tadi tuh. Iya. Acarnya pakai cabai ya. Di mana ini ya? Di Prabu Mulih. Prabu Mulih. Palembang. Sumatera Selatan. Nami, makan lagi. Ini bagus. Martabak apa, Sandi? Martabak kentang. Iya, udah. Sosok pakai bahasa Indonesia. Nah, ini adanya ada ya di Prabu Mulih katanya. Martabak Malabar sama apa ya? Martabak Malabar. Oh, beda ya. Tapi ini mantep nih cukonya nih. Scan. Ini bonus scan-nya bakmi mana lagi? Bisa sampai 3 jam, 4 jam. Dia kebanyakan ngetem. Martabak berapa tadi? 20. Oh. Oke, kita barusan makan mie mana lagi? Dan martabak kari spesial Prabu Mulih. Tadi kita pesennya setengah porsi itu, setengah porsinya itu 12.000. Banyak sekali. Porsi fullnya itu 24.000. Jadi bisa buat, kalau seporsi bisa buat berdua. Tadi berlima kita habis 9.000. Terus di sebelahnya juga ada martabak. Apa itu? Martabak kari spesial. Jangan lupa kesini ya buat kalian yang lagi lewat Prabu Mulih atau yang dari mana gitu lagi wisata ke sini. Boleh mampir. Recommended untuk jajanan makanan yang unik-unik. Oke.